Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Reza dari channel Reza Toyota. Kabar teman-teman, semoga sehat selalu ya teman-teman. Langsung aja teman-teman, ini depan kita ada unit Innova Zenik Q Hybrid Modelista TSS varian tinggi di tipe hybrid Innova ya, untuk warna hitam ya teman-teman. Oke, langsung aja. Untuk lampunya sudah LED teman-teman ya, sudah bagus dia. Ini ada listnya lebih ciri khas banget ya. Terus di bawahnya ada lampu DRL ya, di lampu sennya nyalanya seperti ini teman-teman. Dan agak bawah dia ada fog lampnya di sini ya. Lalu ini ada tambahan body kit yang varian Modelistanya ya. Ini sensor untuk sudutnya, kita ke tengah. Nah, tengah ini untuk grillnya memang ciri khas Innova yang terbaru Zenik teman-teman. Dan ini unik, untuk logo Toyotanya ini seperti Land Cruiser punya teman-teman, jadi lebih tampak. Terus dia ada seperti glossy gitu ya. Dan untuk kamera 360 bagian depan, yang ini ada list chrome-nya ya, memanjang dia. Ini untuk nameplate, dan ada tadi tulisan Modelista ya untuk bagian bawahnya. Oke, langsung aja ke bagian samping teman-teman. Ini untuk velgnya sendiri berwarna metal stream, ring velgnya itu 18 teman-teman. Dan ini ada untuk ukurannya ya, bannya 225/50 ring 18 ya. Nah, ini udah yang seri paling tingginya di Innova ya, jadi velgnya lebih bagus teman-teman. Lanjut kita ke di samping ini, untuk tulisan ada hybrid. Untuk spionnya ini udah ada lampu sen, ada kamera 360 di bagian bawah ya, dan tentunya spion lipat. Lanjut ke bagian atasnya, ini ada talang air teman-teman, memanjang dari baris pertama ke baris kedua. Ini untuk pilar tengahnya ya. Di bawah kacanya ada list chrome teman-teman, memanjang sampai bagian baris ketiga, keren juga. Untuk handle pintunya ada list chrome juga, sewarna bodi tapi ada list chrome-nya di bagian baris keduanya juga sama. Oke, ini untuk bagian bawahnya ada body kit tambahan yang Modelista ya, ada garis pintu juga teman-teman. Ini untuk tempat kartu bensin. Kita ke belakang teman-teman. Nah, ini untuk sak pin antena, lampu belakang. Terus untuk di bagian kaca ini ada defogger ya, dan di bawah kacanya ada list group. Ini wiper, logo Toyota di belakangnya seperti ini teman-teman. Beda dengan depan ya, dia glossy, ini kalau ini tanpa glossy. Dan untuk teman nameplate, ada kamera belakang, ini kamera yang 360 ya. Ini untuk lampunya sudah LED teman-teman, sudah lebih terang ya. Cuman lampu sennya masih bohlam ya. Ini ada logo Kijang, ada logo Innova, logo Zenik ya. Dan ada sensor untuk sudutnya. Ini lampu reflektornya ya. Ini body kit Modelistanya teman-teman, keren. Semua varian itu warna silver ya teman-teman untuk body kitnya. Ini untuk sensor parkirnya ya, ada 5 berarti teman-teman. Dari ujung di bagian kiri, di tengahnya ada 3 ya, ini 1, 2, 3 di tengah. Ini body kit bagian kanannya ada logo hybrid dan logo Q. Ini tampilannya teman-teman ya, keseluruhan dari belakang. Oke, kita lanjut ke bagian depan. Nah, sisi kanannya rata-rata di Toyota pasti ada slot kunci teman-teman, jadi untuk keadaan emergency saat remote-nya error atau central lock-nya error ya.
Oke, lanjut teman-teman, kita ke bagian interior. Nah, ini untuk interior sampingnya ya. Warna lebih ke abu-abu teman-teman. Ada list silvernya ya. Ini untuk handle roomnya, pintu central lock, power window untuk sistem kuncinya, lock untuk power window ya. Untuk tutup biar nggak nutup kaca. Ini untuk spionnya bisa lipat, dan ini pengaturan kacanya kiri dan kanan. Bagian bawahnya ini tempat penyimpanan tambahan teman-teman. Dan di bawah ini ada speaker. Nah, ini untuk pengaturan kursinya ya. Kursinya ini untuk maju mundur yang ini, senderannya. Nah, kalau ini untuk pompanya teman-teman, bisa pompa ya. Nah, ini turun, nah ini naiknya ya. Untuk maju mundurnya, di sini untuk mundur kursinya ya. Lalu di sini ada tempat knop buat kartu bensin, ada apesin, untuk aturan nano iron, lampu untuk ini naik turun lampu utama, ini untuk voice command, pengaturan pintu belakangnya bisa di auto juga ya. Ini tempat sirkulasi AC kanan, tempat penyimpanan tambahan. Ini untuk model setirnya ya, interiornya seperti ini. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Oke, ini untuk contoh setirnya teman ya. Di bagian setir ini warna lebih pegangannya cukup enak teman-teman ya. Di depan ini ada logo airbag, logo Toyota di bagian kanannya. Ini pengaturan lane departure, cruise control, ada mode juga. Ini bisa settingannya di sini semua ya, bisa plus minus juga ya. Saat berkendara baru dia bisa ya untuk cruise controlnya. Ini untuk bagian kiri ini mode untuk pengaturan MID, untuk volume suara di audio ya, untuk terima telepon sama PC di menu MID nya. Ini untuk ada shift nya ya, tadi kelihatan di MID nya ada apa aja. Untuk average nya bahan bakar ya, 15 liter. Ini untuk notifikasi adaptive cruise control. Nah, untuk adaptive ini dari kilometer 0 udah bisa diaktifkan teman-teman. Jadi yang seri terbaru ya 3.0 PSS. Untuk tripnya, trip A, trip B ya biasa. Nah, ini untuk pengaturan lane departure assist, dia bisa di on, bisa di off. Ini blind spot monitor. Pre-consolation system sama DRCC ini cruise control ya. Jadi setting light, vehicle setting dan setting kendaraan. Nah, ini notifikasi buat bakarnya agak kurang ya. Kita ke bagian tengah audionya teman-teman. Di audio ini udah cukup modern teman-teman. Ada Apple CarPlay, ada Bluetooth, media, telepon, connection, aplikasi, setting mute dan Android Auto ya. Jadi di connection ini, di media ada apa aja ya, standar radio ya. Lanjut ke koneksi, dia ada Apple CarPlay, Android Auto, SDL, Miracast dan Auto Link ya. Si aplikasinya ada mToyota, Notify, Voice Command, Prepaid Card. Ini bisa cek e-money dan flash teman-teman. Di sini kita bisa cek semua ya. Karena ada surround monitor nih, kamera 360-nya teman-teman. Kita bisa lihat ini view depan, view belakang, samping kiri, samping kanannya. Kita bisa lihat semua.
ada mobile connection, sound, display, date and time, language, accessories, dan about ya. Untuk scan yang e-money tadi di sini ya teman-teman, ya, modifikasi logonya ya. Jadi kita tempelkan ke kartu flash atau e-money-nya di sini. Untuk USB portnya ya. Di tengah, untuk ini AC, sirkulasi AC tengah, hazard. Itu pengaturan AC-nya versi digital. Jadi benar-benar kita pencet untuk menaikkan. Ini pengaturan AC ke atas, ke bawah, kaki, sama ke bawah aja bisa. Ini untuk rear ini kita bisa nyalakan AC di bagian belakang. Defogger untuk kaca depan, ini rear ini belakang, off untuk sistem mati AC, dan ini untuk auto, langsung auto dingin semua ya. Ini untuk transmisinya, transmisi CVT, ada parking brake, brake hold, drag mode, EV mode, dan sistem off untuk PSC-nya ya. Jadi traction controlnya di situ. Ini untuk sistem charge yang type C, jadi jatuhnya C2C ya. Nah, ini tempat taruh botol minum teman-teman, cukup besar. Contoh untuk kuncinya seperti ini, kalau Genova, dan sistem kunci buka dan bisa buka bagian belakang juga teman-teman. Ini kontrol box-nya. Nah, untuk wireless chargernya, wireless charging tersembunyi di bagian dalam sini ya teman-teman. Jadi harusnya lebih aman kalau kita saat berkendara ya. Contoh bagian samping kiri itu ada notifikasi RP, sirkulasi AC kiri. Ini ada charge adaptor. Nah, ini untuk lacinya teman-teman ya. Kalau laci mobil mahal begitu pelan-pelan ya sebetulnya. Oke, bawah itu ada apa pemadam api ringan, di atasnya ini tajam, ada sun visor, ada lampu juga teman-teman. Nah, oke lah ya, jarang dipakai juga sebenarnya lampu di atas karena kecuali kalau malam. Dan ini untuk bagian tengah, nah itu menyalakan lampunya. Ini untuk buka di bagian panoramic sunroofnya, ini buka untuk tutupannya ya. Nah, ini seperti di sini cuma tunggu. Nah, ini untuk DVR-nya, dashcam video recorder teman-teman. Ini bisa ngerekam perjalanan. Nah, contohnya ini sun visor bagian kanan. Lampu juga tentunya sama. Oke, ini contoh bagian interiornya. Itu mewah. Karakter warnanya lebih ke abu-abu sama silver ya.
Oke, lanjut teman-teman di baris ke ada apa aja? Ini biasa di Toyota ada fitur child safety lock ya. Jadi agar lebih aman buat numpang anak. Ini untuk bodi samping dalamnya ya. Berwarna abu-abu juga dengan campuran karakter warna silver ini chrome-nya. Buat central lock-nya di sini, lock. Dan untuk power window untuk console box kecil tambahan. Ini speaker di bawah. Pijakan kaki teman. Ada karpet bertuliskan Modenista. Lanjut kita ke bagian ini depan ada audionya teman. Jadi kiri kanan dia bisa beda tampilannya, ada YouTube akan dulu ya, nanti kita cek. Nah, ini untuk pengaturan maju mundurnya tetap manual teman. Tarik ini maju mundur ya. Tapi kalau untuk perubahannya udah ada klik, kita sistem pencet aja. Lalu untuk ini untuk otomennya teman-teman, jadi bisa naik turunkan kaki ya, bisa sampai mentok. Cuman rata-rata sih kita jarang pakai sampai mentok. Nah, di tengah ini ada untuk tempat tambahan botol minum sama taruh HP mungkin ya itu. Dan di tengah ini untuk indikator AC, ini bisa auto langsung dingin off. Ini untuk menaik turunkan kipas, dan ini untuk lampu yang illumination lamp ya, jadi dia bisa menyala. Tapi kalau siang ini nggak kelihatan sih teman-teman. Nah, ini untuk charger C2C. Ini untuk tempat penyimpanan kayak kita taruh barang ya, maksimal 4 kilo. Ada tempat untuk taruh koran atau majalah, di sini juga sama ya karena ketutup. Ini nggak kelihatan. Di atasnya ini ada lampu, ada AC untuk di tengah, dan itu AC di baris ketiga ya. Untuk contoh sunroofnya teman cukup lebar, luas sekali ya. Jadi kalau judulnya panoramic sunroof, dia bukanya hanya di depan teman. Kalau baris kedua ini nggak buka ya, cukup mewah ya. Nah, ini contoh audionya. Kopi itu aplikasi. Nah, dia ada Netflix, Spotify, dan YouTube. Jadi ini untuk internetnya Chrome. Tapi koneksinya kita harus masukkan ke hotspot dulu teman-teman, biar bisa kita nyalakan internetnya, connect ke Netflix sama Spotify atau YouTube ya. Jadi kiri kanan indikatornya kita bisa nyalakan atau nonton dua hal yang berbeda, jadi nggak harus samaan ya. Kayak gitu yang keren nih. Kita matiin aja, kita berlupa. Oke. Nah, ini untuk joknya teman-teman, ada indikator isofix ya, itu ini untuk sendiran tangannya. Dasar mobil mewah ya, ini ada handrestnya teman, cukup keren. Seatbeltnya ada di kiri kanan, cuman ini karena captain seat jadi tengahnya bisa orang lewat ya. Cuman dia temen-temen nggak bisa lipat, hanya bisa maju sampai mentok aja, kayak gitu solusinya ya. Ini untuk contoh baris depannya tuh. Thank you.
Oke teman-teman, kita di bagian belakang, lanjut buka dulu. Nah, electric power back door sudah keren, canggih. Ada apa aja? Ini untuk headrest kursi baris ketiga ya, ada tiga. Ini yang tengah ini kita bisa copot, bisa pasang, kita taruh di situ. Ini untuk menurunkannya ya, nanti kita harus copot dulu ya. Nah, ini copotnya teman, bisa copot, ini bisa turun naikkan. Jadi karena ini kita nih majuin semua, jadi biar lebih lega. Ini seat belt-nya. Ini untuk sistem tarik joknya kalau udah turun ya. Coba kita turunin dulu. Kita copot. Ya di sini. Nih. Oke. Okay. Nah, coba turunin. Caranya gimana? Tinggal turun. Nah, sorong aja teman. Sorong. Nah. Jadi kelihatan lebih luas ya. Ini untuk konsol box tambahan, untuk adaptor casan. Nah, untuk ke tempat dongkraknya di sini semua ya. Yang bagian kanan sama. Ada ruang kosong juga. Nah, itu yang ada hitam-hitam itu kita bisa maju mundurin untuk joknya ya. Untuk baris kedua. Nah, ini seat belt-nya di atas ada nyelip dan lampu, teman. Saya baru ngeh juga. Ini ada lampu di sini. Ini seat belt tengahnya saya udah tahu. Naikinnya gimana? Sebentar. Ini ada tempat ruang kosong nyelip buat bisa taruh barangnya. Teman kalau bisa butuh bisa taruh di situ juga. Dan untuk nuruninnya di sini yang ban cadangan ya. Kita buka di sini ya. Ini memang sengaja disobek, bukan kita sobek ya. Dari pabrik. Naikinnya gimana? Tinggal tarik aja. Misalnya ini terlalu tegak, kita bisa turunin komponennya. Nah, sistem mentoknya seperti ini. Cuman ada over turun banget ya, gak enak nih. Naikin dulu cepat, bisa. Kita sejajarin aja. Ini bisa taruh situ juga ya, biarin aja di situ. Kalau emang gak pakai, kalau mau pakai, ambil. Kalau mau pakai, ya biarin. Oke, ini ada notifikasi voice comment. Tapi tergantung kondisi teman-teman, kalau lagi hujan atau lingkungan kita berisik agak susah itu kalau voice comment ini. Oke, kita tinggal tutup aja. Kliknya di sini. Cakep kan? Oke.
Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Bantu support untuk like video ini bila suka. Komen mau di review mobil apa selanjutnya. Dan bantu subscribe teman-teman agar mengembangkan channel saya lebih baik dan update terus untuk mobil Toyota. Dan ingat teman-teman, subscribe itu gratis, jadi tolong dibantu ya teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah menonton.